PT. POS Indonesia Persero telah memulai inovasi seiring laju digitalisasi di berbagai lini bisnis kerja POS Indonesia. Inovasi dan membangun sistem digital ini menjadi pijakan kuat untuk transformasi digital sekaligus mengubah wajah konvensional menjadi digital. Salah satu parameter transformasi digital POS Indonesia dapat dilihat pada lini bisnis jasa keuangan yaitu layanan aplikasi POSP serta jasa kurir berupa aplikasi POS aja. Apakah transformasi digital Pos Indonesia bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat modern yang aman, cepat, dan sekaligus menggaransinya? Saat ini hadir bersama saya Direktur Utama PT Pos Indonesia Bapak Faisal Rahmat Jumadi. Salam sehat, Bapak. Salam sehat. Bapak. Iya, Pak Faisal. Transformasi digital terus digaungkan oleh PT Pos Indonesia. Saat ini Pos Indonesia memiliki dua mercan, Pak. Pos P dan Pos Aja. Seperti apa, Pak, transformasi digital terhadap dua produk tersebut, Pak? Baik, jadi Awalnya, memang ini sebetulnya uh, transformasi awal, transformasi digital awal untuk memperbaiki interaksi kita dengan masyarakat itu dengan menciptakan mobile apps, gitu ya, yaitu POSB dan pos Aja. Memang, yang satu kita tujukan untuk jasa keuangan, yaitu POSB, dan yang satunya jasa kurir service, ya, atau parcel service, atau express service, begitu. Nah, dalam perjalanannya. Kita melihat eh, bahwa mempunyai dua mobile apps ini sebenarnya tidak apa ya, kurang efektif begitu ya. Karena masyarakat harus menginstal dua aplikasi. Sehingga kita berpikir kita mencoba meniru model super apps gitu, di mana seluruh jasa idenya super apps adalah seluruh jasa baik itu milik pos sendiri maupun milik partner karena kita tidak semua produk itu milik kita sendiri ada juga yang milik Mitra itu boarding di satu uh, mobile apps begitu mm -hmm. maka perlu ditetapkan satu yang mana gitu Apakah super Apakah pos B atau pos aja, pos aja. atau rebranding total bikin brand yang baru gitu setelah diskusi panjang akhirnya kita tetapkan membuat branding yang baru untuk super apps itu malah nanti Uh, apa edukasinya panjang lagi begitu ya walaupun sebenarnya tidak mempengaruhi dari uh, jumlah user yang download maupun uh, fitur-fiturnya begitu akhirnya kita tetapkan ya udah kita pakai uh, posp karena memang uh, jumlah transaksinya jauh antara posp dengan pos saja sebenarnya kenapa kita perlu super apps karena itu adalah produk retailnya pos begitu ya artinya untuk masyarakat luas Itulah pospe super apps begitu ya. Nah, itu sehingga nanti masyarakat e, dimanapun berada asal ada sinyal internet bisa menggunakan terutama ya minimum 4G lah gitu ya supaya cepat menggunakan pospe super apps dengan seluruh layanannya. Pertanyaan berikutnya terus pos aja apakah akan dibunuh begitu ya? ya. Nah, jadi enggak, pos aja tidak akan kita bunuh tapi kita transform berikutnya. Jadi satu transformasi untuk retail ke pos B super app, trans untuk pos aja kita transfer menjadi layanan B2B. Oke. Jadi karena kita melihat uh, beberapa institusi pemerintahan, BUMN maupun apa, UMKM itu ternyata memerlukan treatment khusus gitu. Jadi mereka perlu ada uh, customization terhadap uh, kerjasama antara pos dengan mereka gitu ya sehingga kita pikir nah customization customization ini nanti adanya di pos aja khususnya di layanan kurir dan kurir. logistik hmm. ya. Pak, kalau untuk uh, super Post P ini sendiri nah. Pak, untuk daerah rural atau daerah 3T, Pak, seperti apa Pak implementasi implementasi ke customernya Pak? Karena kan uh, yang perlu kita lihat bahwa memang oke okay, kalau untuk daerah kota ini lebih ya, gampang, ya. tapi untuk daerah 3 sendi 3T sendiri seperti apa, Pak? Ya, ini tantangan lah bagi kita ya. Jadi pertama di 3T itu belum tentu ada signal 4G seperti saya bilang tadi. Yeah. Kalau 3G bisa tapi lelet banget gitu okay. ya. Uh, bukanya lama terus di tengah uh, di tengah-tengah transaksi bisa time out gitu bisa gagal gitu karena tadi 3G ya. Jadi tantangannya adalah pemerataan signal 4G dan saya pikir ini memang uh, bagi operator juga yang komersial berat juga ya. ya, makanya kenapa pemerintah intervensi dengan adanya BTS merah putih itu kan ya, untuk daerah -daerah itu untuk daerah-daerah yang dibiayai oleh pemerintah yang itu untuk pemerataan sinyal 4G, nah setelah ada sinyal 4G tentu soal terminal ya handphone karena memang tidak semua eh, apa namanya software, itu kalau yang handphone, mohon maaf ya handphonenya low end, ya. dengan software yang terbatas karena low end jadi softwarenya nggak bisa software gak bisa yang nggak bisa mengakomodir semua nah itu menyebabkan Pospe nggak bisa jalan ya. gitu ya Wah. tapi teman-teman tidak apa tidak menyerah gitu dalam arti kalau soal uh, edukasi ke masyarakat sekolah-sekolah hmm. uh, kemudian datang ke perusahaan-perusahaan swasta gitu, atau arisan -arisan, itu atau arisan-arisan itu teman-teman di daerah di berbagai Uh, kantor cabang pembantu yang di ujung-ujung itu terus melakukan itu. Gitu. Oh berarti uh, ini dilakukan juga khusus untuk uh, kantor pos di cabang-cabang yeah, seluruh Indonesia yeah, yeah, yeah. ya Pak untuk mengedukasi customer ataupun masyarakat betul, ya, terhadap ada, penggunaan super apps ini. Iya yeah, betul. Jadi itu uh, memang ada KPI ya untuk okay. itu karena setiap cabang itu kan kita tetapkan target uh, setiap minggu harus nambah berapa user baru hmm. terus transaksi terus dan seterusnya gitu ya. Keris termasuk itu target-target yang untuk penetrasi pasar gitu. Oke. Okay. Terima kasih Pak Faisal buat obrolan hari ini. Semoga transformasi digital yang dilakukan PT Pos Indonesia cepat, aman, bisa terrealisasi secepatnya. Pemirsa, demikian obrolan kita pada kali ini. Sampai jumpa di obrolan berikutnya.